Balai Budaya, Balai Pemuda mulai ditutup. Mohon para pengunjung yang masih ada di luar segera masuk. Kalau nggak masuk, biasa karepmu rek, mau jadi karepmu ya. Dan dengan bangga, kami anak bangsa yang tergabung dalam dagelan Platel, gelar sajian, lahirnya Pancasila. Pancasila yang saya pandu. Minta tolong semuanya berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Berbicara Pancasila tentu tidak lepas dari yang digenggam mesra oleh buruh Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Berarti harus saya ucapkan untuk yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saudara-saudaraku yang Kristen Katolik, saya ucapkan shalom. Untuk saudara-saudaraku yang beragama Hindu, saya ucapkan Om Swastiastu. Untuk yang Buddha, Namo Buddhaya. Untuk yang berpenghayatan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Rahayu Langgeng Basuki. Untuk semuanya, salam kebajikan. Anda tentu menunggu di mana letak lucunya. Anda ini berbicara Pancasila, itu harus satu antara itu praktis dan juga irit. Lapo to wowo ngene napa? Lha bicara tentang fisik adalah tataran guyonan humor dalam tingkatan yang rendah. Topi gak fisik, aksesoris. Tapi bentuknya secara fisik bisa dilihat dan bisa dijamak. Mengapa saya tinggi kemudian Cak Suro cukup irit alias kecil? Karena inilah manifestasi perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, tinggi besar sama warga Indonesia.
kula mangane dagelan lan kula iki. Kaya orator. Bisa jawab. Selain itu tentunya ya, di penghujung bulan Ramadan. Penghujung ya. Iya. Kami tentu mohon maaf. Iya. Baik menawa kemudian lihat di sosial media jam 8 hari maeni. Iya. Lho yo opo iki traweh kan begitu. Iya. Nah, yang belum traweh, sekali lagi yang belum traweh, saya ucapkan selamat. Anda telah memberanikan diri memutuskan untuk belum traweh, memilih hadir. Kok selamat ini? Duh. Kalimat selamat ini kadang-kadang tepat atau tidak? Ini gini ya, ini saya sering bikin satu, kalimat selamat ini kadang-kadang tepat atau tidak, ini kadang-kadang saya sendiri bingung. Duh, selamat itu kan harusnya diucapkan kepada orang yang misalnya naik jabatan. Pas. Iya. Selamat Anda naik jabatan. Iya. Ya kan? Misalnya selamat Anda mendapatkan hadiah. Pas. Iya. Lagi selamat pernikahan Anda. Loh, nikah kok selamat? Lalu jabatan. Ayo. Ayo. Nah, orientasi yang seperti ini tentunya harus kita kikis. Kalau kita nikah, jangan berpikir tentang pegatan. Oh iya. Gak boleh. Lihat di pegatan. Nah, kan mbak uber. Kaya, saya tadi kan ngomong selamat Anda memilih tidak terawih untuk dagelan 4 atau dagelan plat L ini. Lain kalimat selamat itu loh. Selamat artinya apa? Anda sama dengan saya. Sama kurung terawih goblok. Amur gawe cam-cam bolu. Tapi niat komitmen agama apapun harus ada komitmen untuk keyakinan pada agamanya. Saya dorong terawih, ketika praktek selesai langsung terawih dan siap saya imami. Iso. Langsung ada masjid di Balai Pemuda. Iso. Sama. Imami iso. Lho ya. Ya apa? Anda sering berceramah di mana-mana. Lho ya. M Cenggo jadi Galajabu. Imam besar pelawak Indonesia. Wong ngaji, wong maca Quran, ya, wong sholat, wong poso, mlebu surga kok. Ayo. Lho, sing takon dagelan iki, lakon Imam Banda ayo. Wong ngaji, wong sholat, wong poso nutup surga kok. Ini pertanyaan tentang syariat lho ya. Lho, tentang syariat lho. Iya kaya iki. Kon dhewe takon ragu-ragu. Apa meneh aku jawab. Takon tambah ragu-ragu. Ayo. Inilah program dari dagelan plat L. Pertanyaan diulang. Kalau ngulang aku nek mikir. Ono waktu nih cak. Ya apa? Ayo. Wong ngaji, wong sholat, wong poso nutup wis. Gak tau nganu wong, gak tau rasane wong, ya gak tau melok politik. Melbu surga. Saya jawab, dan ini catat. Belum tentu masuk surga ketika puasanya, sholatnya tidak terefleksi dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ini bener mbak, kagak oleh ya. Awakane kok nang TV deso yo. Plat ele arek Surabaya jaman kok nang TV ge opo sampel ta. Dadi ada variasi jawaban yang lain. Ada. Ayo dodokno. Wong ngaji, wong sholat, wong puasa nutup gak iso mlebu surga lek gak mati. Karena Tuhan menyiapkan surga di dunia. Boleh tepuk tangan. Kau boleh gak elek kau di malam pertama. Kau gak elek malam pertama. Malam pertama kan gak elek. Apa? Surga. Ayo. Gak sumpah yo. Wong aku rapi ben kita kelangsip ya. Baik, Cak Suro. Ya. Dagelan plat L ini kan relatif masih baru, betul. Tentu masih bertanya-tanya. Iya. Dan ketika saya survei secara informal begitu, iya, ternyata apa? Cek survei di Quickon apa Realcon? Surveimu lo Quickon atau Realcon? Ini belasan tamas lagi. Bos, Rio ya tanggal berapa? Rio ya. Rio tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Lorot siapa nama? Lorot Realcon apa Quickon? Aku gak nurut Quickon, gak nurut
prilkon menurut sapa? Isbat Menteri Agama. Isbat ya sapa nek nanti di TV saya bener nurut C1. Apa ya? C1 gak apa-apa. Ya gak melu pemilu hari ini. Lho, iki kan dunia awas ya wong iki. Jangan apa-apa kan? Apa? Kon nyekel C1. C1 aku. Lho, makane aku gak oleh C1. C1 kok cekel dhewe tak tak. Inilah yang namanya kecurangan dalam politik ini. Eh C1 kok ora gak oleh? Aku yo gak arep. Masa gak oleh gak arep. Aku rene mau macet gak? Apa? Macet bawah terus. Untung aku tuku kendaraan anyar. Lho, yo selamat dulu, Cak. Lho, Masya Allah. Tanggal kira ini sih pertama tanggal kira nanti ini bola ya tanggal papak iya tanggal papak sekali tampil mesti saya tunggu sepeda motor kredit kok beli hebat sepeda motor kita buang tersering melaku 240 lu padahal speedometer itu ada situ 120 satu sempat tak gandeng kasi 240 suaranya melaju nih opo ya datang nanggone bonbin iya lu anaknya gini nyebrang lu gak kesempatan tadi gak nutut ya hari ketobrok katobrok lu aku nangis polisi teko wing ambulan teko wing iya aku digawa nang ambulan arek tak tabrak go nang polisi balen ono meneh ya besar iki anaknya gini lewat iya tabrak ambulan teko. Wing polisi teko. Ambulan apa wing itu? Cangkemmu yang ngomong ngono lho. Lha apa to tiro? Aku iki lho cangkemmu ro. Cangkem kok ditiro simpel arek. Wing polisi. Arek cilik polisi enggak usah sawangan. Arek cilik ya tanon. Ya apa polisi? Akhire sing cilik ditolak polisi. Aku kok ana ngomong ambulan. Kesalahan aku ngomong. Salah, selamat datang Sopo. Perwakilan teman-teman dari Jakarta. Wah, jare sapa? Kok ngono arek kedung rukem ngono iki. Surabaya, Cak. Iya. Omong soal Surabaya. Iya, Surabaya iku akeh tambahin. Dan Surabaya iku banyak kecamatan yang bujuki. Kok iso? Lho, Surabaya tuh kecamatan-kecamatan banyak ya. Surabaya kota pahlawan, darahnya adalah darah pahlawan yang mengalir. Anti bujui. Tak percaya, nang asem rowo, ono rowo dita, ono asem dita, tak ono. Nang kedung baru, ono kedung dita, ono baru dita, tak ono. Ono gunung anyar, ketuwiye anyar, tak ono gunungnya. Ono cakus nang. Hari ini sampel lagi mutu, gak nyawer mutu. Mutu disi, mari moto balik alatnya gak ada tradisi nih, mau nyawar-nyawar kok rek nontok yang marah tadi rumah naro apa? Luar biasa seorang Cak Kusnan arek Surabaya memberikan teladan kepada yang lainnya saudara-saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Luar biasa Sumpai. Luar biasa cek mandek-mandek isok duit satu selalu wawas lho satu sing abang kan tiba-tiba dokter yang di situ begini oleh situ yang bener ini begini ya karena apa yang diberikan uang yang lama soalnya selain beliau adalah kolektor uang-uang kuno yang lama ini adalah tugas kita yang lahir di era modern ini jangan lupakan Surabaya lawas gedung-gedung Surabaya yang ada di sini arti supaya sudah kayak bangga balik lagi diberi yang bangga apa kalau ngono apa kancamu itu aku jujur lapor deh ya dulur ini plat L ini bedanya ya. Sama yang lain plat L gabungan ya, antara lama yang iya usia tetapi huruf L ini kan kemudian identik apalagi bicara plat paling-paling itu memang manifestasi dari kota Surabaya. Betul. Tapi L ini harapan kami semuanya untuk Anda semuanya artinya L adalah lilo. Lilo. Lilo iso. Rela. Bahasa agamanya ikhlas. Artine mbok menawi panjenengan mangke bapak ibu
ayah bunda, paman bibik, balik buling, nek kita saudara-saudara luar biasa. Kere kabeh arek iki. Rompole lho dagelan disawe rompol gendeng arek iki. Eh, 20.000 gak balik-balik. Apa maknanya? Artinya ngeteni susuk. Tak jadi. Semua mereka goda re Surabaya, enggak ada yang kemudian bernilai negatif. Mengapa 20.000? Mengapa tadi yang lama? 20.000 ini angkanya 2, 0-nya 4. Artinya apa? 2 adalah isi dunia, atas bawah, kiri kanan, lanang wedok. Cek, lanang wedok ono banji. Kon ya awak jadi awak mimpi susah tu. Kon lepak korang mana bundaran baru pakai. Walakat karamna bagi Adam. Siapapun ketika dia keturunan Adam, manusia hormati dia. Dari siapa turunan Adam? Takkan orang ada keturunan di kon. Mengaku tanjakan ni kau yang uno. Turunnya gak jelas hari itu. Apapun agamanya, etniknya, warna kulitnya, jenis rambutnya, ketika dia manusia, walaupun banci, tetap aku hormat kepadamu. Ini benar kata-kata ya. Apapun agamanya, warna kulitnya, jenis, iya, jenis apa nih? Jenis apa nih? Jenis apa nih? Kelamin. Are aku nang di toilet nanti, kau nang di toilet malahan. Enak itu. Ini umpah masih metok penuh, bisa ngelanak. Tapi tetap gue kuat. Lo sumpah tak tabrakin nambe ku. Aku ambil arah-arah itu liat tawuran waktu bonek yo. Arah-arah kali, wah ngelotok lek deh. Lanak yang metu wedem itu banjir yang metu telucak. Ya, jadi ketika kita bicara Lilo, bicara ikhlas, kita semuanya, saya, juga semua pemain dengan plat L, berlatih untuk ikhlas dan ya. Juga menawi panjenengan ayah ibu bapak ya. Ibu ayah bunda paman bibik balik bulu cakne goyu opa opa om tante cece meme gopo cung buat yang lain lah benda tuh kopi tidak sampai benda tak jadi opo dagelan pelaten ini sengaja kita hadirkan di Surabaya ini lengkap ya mulai dari usia tahun 60-an ada tahun 70-an tahun 80-an ada cak jus ini ya Cak Jus ya, grup BJTK CS kita hadirkan ada teman-teman Cak Eko Londo dan ya, sebagainya ada juga anak-anak stand up, Ning Meti juga ada Ning Meti itu grupnya Roy Markun, ngerti ya? Sama ngerti aku gak ada montor kok ini dia ngomong ini foto-foto ya Herman Subit Kak Herman Subit, luar biasa. Seket, memori mu wono ah. Luar biasa. Arah lagi kita nak muta foto nama mati apa satu sih rumah ini? Kelau, kolak. Kak, ini sebulan ya. Sing lawas gowon, sing nyak tak gowon. Weh, Pak Ismail tepuk tangan dong. Beliau mau memberi dengan menutup menutup mukanya. Beliau memberi menutup mukanya. Apa artinya? Artinya. Kodoh saya ketik di baik. Ingat, memberi enggak usah menunggu ikhlas. Sorry bu, seniman itu bukan karena duit, serius demi Allah. Saya bukan karena duit. Ya, duit bagi saya nomor 6. Teman, 1 sampai 5 tetap Pancasila. Oh, memori ini kok kan mau adep gendeng. Kan pun nama kan hapus, gak kenal lah. Inilah Arek Surabaya. Betul. Persatuannya, gotong royongnya kita wujudkan. Ada satu. Mami Okta. Kon kilo main alam kok nggak ke situ ini. Surabaya dengan apa sahur? Selera humor yang tinggi, sense of humornya tinggi. Kenapa diberikan rokok bukan yang lain? Soalnya. Karena rokok nek melaku rokok, rodok kokok. Baik, tadi ini saya ulang.
Ada yang ngasih 50.000, ditambah lagi 50.000. Ya. Ketika 50.000 kita gandengkan, kita jumlahkan 100, dan itulah nilai absolut sempurna untuk penonton pada malam hari ini. Oh, luar biasa. Mas, sorry, sama Nena bebe juga sampean. Artis biskop pelaran kok kayak 100 sih, apa sih? 200 lho, Rek. Bes. Saya sebenarnya mohon maaf, terima kasih, Pak ya. Saya kasihkan mereka matur nuwun tepuk tangan dong. Tapi mohon maaf karena beliau-beliaunya ini masih main tak go di sini ya. Iya. Sedurunge arek-arek tapir oleh-oleh untuk kita semuanya. Sekali lagi, jangan kemudian membantu menunggu ikhlas. Betul. Sekali lagi, manusia hebat bukan manusia yang bisa mengalahkan yang lebih kuat. Ya. Manusia hebat adalah manusia yang mampu menolong yang lebih lemah. Boy. Dan ikhlas gak masalah, asal terus menolong. Salam dari Jatilan Plat L ya. Dengan satu cerita lahirnya Pancasila. Selamat menonton. Ngono lho aku kok ya doyan ngono.
Yeah.
ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Oh, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi layanan mula juga kok. Oh. Ibu, bapak punya. Oh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kan beri utiangkong. Kan beri kuota tiang langkong. Bebas nggak usah takut sama BP kok. Eh, mas, awak ribet, bu, pas ngomel lagi, bu, nyebut disini.
mati. Wah, kontang ayu wes. Iya, sama nih kon sirsiran ambil aku kayu gini. Wah, mati. Anjani saya kontang ayu met. Ya Allah, kukong sayu gini met. Ini kok, ini kita kan harus sampai. Kok, 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 kok
Lho kamu sing wong bojo. Lho aku iki kanca. Ini apa ben aku rapi? Tak rapi sak wong larane mrene. Lho aku kan sing ada. Kamu hubungan batin. Lah aku kan kanca. Ha iso. Tapi Surabaya kutha Palawan.